gimana hari ini puasanya dan terawainya Semoga lancar lagi hari ini Dan habis nanti nonton DPI boleh lanjut lagi ibadah Atau mau yang ngaji juga silakan untuk menambah pahala kalian Amin Dan UCL is back atau Champions League is back Hasil-hasil semalam masih sesuai prediksi lah Gak jauh-jauh beda tapi yang bikin kaget mungkin bukan hasil semalam tapi dua hari sebelumnya di mana ada Arsenal dibantai sama Crystal Palace 3-0. Ini mungkin Arteta udah agak jumawa ya karena udah mulai rentetan hasil bagus terus dinobatkan sebagai manajer terbaik bulan kemarin ngerasa jago tapi yang dilawan lebih legend ternyata Patrick Vieira yang mungkin dibilang salah satu pelatih sekarang underrated juga menang dengan ala kadarnya kemarin juga sempat ngalahin City dan sekarang ngalahin Arsenal. Mungkin ya, ntar kapan-kapan mungkin Vieira gantiin Arteta ya di Arsenal kita nggak tahu. Tapi untuk kendaraan yang kualitasnya selalu bikin gua puas yaitu G Force Fast Moving Automotive Force punya Indonesia produk lokal asli buat Indonesia. Jadi jebretnya bisa langsung cek di e kalian beli beli buka lapak Tokopedia, Shopee ataupun yang manapun yang favorit kalian. Langsung aja follow at GeForce underscore ID. Mana sih ini dia? Ini dia untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Monggo di follow dan juga dicek untuk tahu uh, barang-barangnya seperti apa dan juga promo-promo menarik dari GeForce. Dan walaupun hari ini gue opening sendirian, tapi gue punya dua pandit di DP khusus malam ini. Yang satu sebenarnya masih tahu Coach Justin, Coach Idola di dunia digital udah menjadi Punya ormas kayaknya kalau Coach Jasin. Dan satu lagi, juga ada Coach yang berkarir di sempat terakhir kemarin di Liga 2. Tapi bukan sebagai asisten, jadi pelatih beneran. Kalau asisten kan udah tau lah siapa itu ya. Coach kardus kita, Bung Bes. <laughs> Masih menimba ilmu. Kalau ini levelnya, ilmunya udah jadi nih. Tinggal nunggu lagi nanti karirnya seperti apa ke depannya. Kita tahu nanti uh, siapa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini. Ada Nostal Bola. Bersama Hasani Abdul Ghani ngomongin naturalisasi sampai dia pernah sholat jemaah bareng Mike Tyson dan Muhammad Ali Ini dia Mas Hasani, tolong wakilin bola wawancara Yayu Basuki Ya saya carilah ya, Yayu Basuki Ya betul uh -huh. <laughs> Baru pertama gue wawancara orang gue gemeter Ada yang bilang kalau ke kanan dia Kristen. Oh begitu <laughs> Kalau dia ke kiri dia muslim kan. Gimana cara? Kalau ke kanan dia langsung naik pesawat langsung yeah. pulang ke rumah Oh Berarti dia distant. Kalau dia ke kanan, eh ke kiri, sorry, ke kiri, ke kiri ya. dia pergi sembahyang subuh. Gua kira selama ini itu lagu punya kita, lagu halo-halo Bandung tapi punya Belanda, sepak bola, apapun nama olahraga. Kalau tidak bergandengan dengan media, okay. bagus. kalau dia bicara pure profesional dan sepak bola, dia nggak mau ke Indonesia. Kenapa yang kayak Sandy Walsh mau? Kenapa Jordi Aurore ya, mau? Itu dia lebih main feeling, ada satu syarat, apa itu? Satu syaratnya, semua yang lain kita lengkap, yaitu surat keterangan ya. menyatakan mau melepas warga, warga negara oh, dan itu, itu harus dapat dari negara tersebut. Ini yang enggak terpikirkan enggak pernah Allah. kepikir. It, itu dia nostal bola bersama Pak Piropan dan juga Hasani Abdul Ghani ngomongin dari naturalisasi pemain Indonesia sampai dia pernah bercerita sholat jemaah bareng Mike Tyson sama Muhammad Ali tapi nggak kena uppercut ataupun jabnya ya kalau nggak pingsan langsung Hasan Abdul Ghani nya selengkapnya bisa kalian saksikan hanya di Jebret Media TV yang belum nonton langsung aja Pantengin di jebret Media TV, Nostal Bola bersama Papi Ropan. Dan sudah bersama Coach Justin udah tau lah pasti ya ini akhirnya menepati uh. janji nih. Coach Riki Nelson, apa kabar Coach Kemarin kan terakhir Baik. ngobrol bareng, ngomongin Siap. apa kita waktu itu ya? Yang dari rumah ya waktu itu, Coach Masih Riki. dari rumah, dari Zoom ya. Ya dari Zoom, waktu okay. itu Coach gue tagi datang langsung ke studio, <laughs> langsung sekarang datang ke studio. Pas banget lagi ngomongin Liga Champions yang juga banyak hasil seru. Dan juga nanti malam juga ada hasil yang uh, ada pertandingan yang gak kalah menarik di Liga Champions. Tapi kita buka dulu dari yang... Um, kemarin malam bermain Estadio Dalus di mana Benfica menjamu Liverpool. Kalau melihat bagaimana uh, kemarin klub akhirnya memasang uh, Mane, Salah dan juga Uh, Luis Diaz gitu yang menjadi yeah. line up dibandingkan Firmino ataupun Jota yang biasanya berada di False nine. Kalau melihat ini seperti apa, coach Ricky melihatnya? Ya sebenarnya saya lihat juga kalau punya sebuah alternatif yang lain ya hmm. bahwa dia punya uh, uh, Luis Diaz yang sekarang ini uh, istilahnya boleh dibilang sebuah uh, se seorang pemain yang akan coba dia coba orbitkan ya yeah. di mana uh, dimana mungkin lawan udah tahu Firmino mainnya seperti apa sekarang hmm. dia coba ya utak atik sedikit sehingga lawan sudah tidak lagi karena sekarang orang lawan Liverpool kan semua juga akan deep ya, uh, di bawah gitu. Nah itu mereka coba untuk setidaknya dengan tiga pemain yang tipikal yang punya penetrasi. Nah itu membuat lawan mungkin bisa dibongkar dengan cara seperti itu. Coach kalau melihat kemarin gol-gol Liverpool, terutama dua gol pertama itu benar-benar sebenarnya nggak gaya Liverpool banget. Dimana pertama dari corner, kedua dari benar-benar direct yang dari tren langsung long ball ke depan itu kan artinya dia cukup agak kesusahan juga kemarin J ya. Uh, just Justru kalau lihat musim ini salah satu senjata Liverpool untuk mendobrak defense itu bola atas. Oke. Okay. Dan bahkan di Liga pun juga. Dan oh, iya. gue bilang nggak ada masalahnya, Cuman memang kalau kita bicara Liverpool ekspektasi kita kan tinggi. Betul. Apalagi dengan tiga pemain di depan Dari yang, yang ya, sangat ya, uh, sangat skillful lah. Ya, ya. Nah gue pun juga begitu. Bahkan minggu uh, di match terakhir itu juga kalau nggak salah dengan uh, gol bola atas hmm. tapi lo harus sadar juga bahwa Liverpool sekarang dalam posisi untuk mengejar uh, juara IPL. Ya. Jadi whatever hmm. golnya seperti apa, yang penting gol, yang penting dapat tiga gol. Ya. Kita juga tahu lawan Burnley, lawan West Ham, lawan Watford, mereka nggak bermain bagus. Betul. Tapi bisa ya bisa dengan gol bola atas mereka bisa cetak gol. Dan kemarin kalau lihat Benfica bermain itu defense pas pada saat nolol itu ke ke bawah banget parkir bis banget iyi, ya. Iyi, iyi. Sampai gol bola atasnya Konate terjadi baru mereka berani keluar. Di situ loh dapat dua. Tapi seperti kita sebelumnya sudah bahas Benfica beruntung ini bisa masuk perempat final. <tuk> Tapi kalau Coach Ricky melihat bagaimana kemarin Benfica sebenarnya ada momentum ya. Terlepas kita tahu lawannya Liverpool. Ya. Ada momentum sebenarnya dia counter-counter yang bisa Cukup memberikan momen yang agak merepotkan. Tapi kan baik lagi mungkin dari sisi kualitas ego pemain kemarin Everton. Berapa kali yeah. mendang nendang yeah. maksa gitu kan. Artinya inilah faktor chemistry yang tidak dimiliki tim-tim sekelas Benfica ketum gitu, menghadapi Liverpool kan. Ya yeah, pasti. Karena kalau kita lihat memang Benfica mencoba mengambil sebuah jalan dengan counter attack. Karena yeah. itu jalan yang terbaik yang dia bisa pakai. Hmm. Untuk mencoba membuat gol ke gawangnya Liverpool. Tapi sayang sekali finishing dia memang kurang bagus. Yeah. Ditambah memang... Ya, dengan hadirnya Van Dijk sekarang ini membuat Liverpool jauh lebih stabil dibanding tahun sebelumnya ya. Betul. Waktu sebelum-sebelumnya kan Van Dijk tadi tidak lalu, hadir, ya. ya. Itu uh, setiap lawan bisa counter attack menjadi gol, jadi golnya nah, tapi tadi malam memang kita lihat Van Dijk cukup bisa mampu mengantisipasi striker lawan yang bisa melakukan counter attack gitu. Go golnya Benfica juga dari blundernya Konate ya. Iya. <laughs> nah, cuman cuman kalau lihat di babak kedua itu antara menit kalau nggak salah menit 55 65 hmm. ya. itu mereka Uh, menguasai Liverpool itu digempur, ya, ya, sempat. cuman kembali lagi ke kualitas ya, pemain, ya, ya. Ba bahwa mereka bisa cetak satu gol berkat kesalahan, kesalahan individual pemain. dari pemain belakang. Ya. It says everything ya. tentang kekuatan Benfica ini. Hmm, ya, ya kan? ya. Bahkan gue gue bisa samakan kemarin gue tweet, ya ini nggak jauh beda. Uh, seperti Liverpool lawan Milan away <laughs> <laughs> selisih dua goal kan no, 0, 2 gol kan 0-2 away. Nah, se sekarang 1-3. Satu, tiga. Tiga, satu, kemungkinan sih. besar di kandang yang dipasang itu yeah. mungkin setengahnya pemain cadangan nah. karena mereka juga tetap ingin menjadi juara di Gak Liga. Nah, kalau ngomongin soal pemain rotasi, kita lihat bagaimana Luis Diaz kemarin ditempatkan sebagai starting line-up, dan juga bukan hanya mungkin sebagai orang yang mengenal permainan Portugal, gitu ya, karena dipermainkan sama Porto, tapi juga kemarin mainnya benar-benar tajam, gitu ya. Yeah. Kemarin asih satu gol terakhir. Yeah. Yeah. Dan, akhir, gitu, dan, dari dan dia. so far... Gue juga bilang, ini, ini seharusnya yang dinilai 90 juta itu dia bukan Sancho. <laughs> Be, beda eh, ya, Sancho kalau main Liverpool juga jago, Coach. gak jago kok. Ini kan, loh, gak. sistemnya jadi. Kagak. <laughs> Ketolong temen-temennya aja. Lo kalau Sancho dapat tren Alexander Arnold juga bisa begitu kok. Enggak, enggak, enggak. Sa Sancho <laughs> is case closed. Gue gak setuju ya <laughs> kalau <sorry> Sa Sancho itu gak jelek, tapi 30 juta lah. Bukan 90 juta. Cuman Luis Diaz ini memang membuktikan uh, bahwa Persaingan di depan Liverpool hmm. itu jauh lebih ketat daripada hmm. di tengah maupun di belakang. Di belakang yeah. fix Trent Alexander-Arnold kanan, Tuh. fix Robertson kiri, Tuh. fix center back Van Dijk kecuali eh, partnernya kadang Matip sekarang Konate. Yeah. Di depan lu punya lima pemain yang on fire yang mungkin agak kurang tahun ini Firmino. Hmm. Ya. Tapi Jota tiap kali mencetak gol juga. Luis Diaz main bahkan Mane yang kreditnya tinggi udah lama nggak cetak gol juga ya. atau udah lama nggak bermain bagus, diberi kesempatan hmm. juga. Salah kemarin kalau dia lagi nggak main bagus ditarik juga, ya, diganti woy. juga. Nah, persaingan ini yang membuat pemain depan harus lebih Iya. lebih apa nih berkompetisi lebih lebih membuktikan setiap kali mereka diberikan menit untuk bermain mereka harus, harus membuktikan. Ya. Iya. Tapi bagus dong Coach Ricky kan ehm, kalau kita tahu bagaimana tahun lalu mungkin kedalaman di lini depan Liverpool praktis nggak begitu banyak kan Jota yeah. kemarin juga sempat cedera terus Milamino mungkin kalau kata Coach Yasin pemain badminton gitu kan bukan Aha. pemain bola tapi dengan sekarang ada Luis Diaz Jota juga sudah fit artinya ketika salah dalam beberapa pertandingan Gawon Fire Mane juga nggak perform ada dua pemain ini yang bisa mengisi juga kan ya, itu, berarti makanya saya bilang tadi ini Klopp uh, mendapat sebuah apa pilihan-pilihan yang lain dimana hmm. kalau mereka hanya mengenalkan Firmino Salah sama Mane nah di saat mungkin kayak Salah Mane abis main dengan timnas dia ini Luis Diaz menjadi sebuah pilihan yang yang lebih hmm. fresh buat klub sehingga bagi Klopp ini kan akan menjadi sesuatu yang uh, senjata yang lain gitu. Di saat semua lawan tahu kalau Liverpool pokoknya semua defend ke bawah dan okay. jangan bikin pelanggar atau jangan coba build up dari bawah karena mm. Liverpool pasti high press di atas. Nah, semua lawan untuk mencoba keluar dari itu dengan adanya Luis Diaz sekarang dia punya senjata yang lain gitu. Kalau ngomongin dari backnya ini kan dicoba beberapa kali Matip, Konate di ubah-ubah bahkan kadang-kadang Joe Gomez sekarang di back kanan gitu. Tapi kalau ngeliat dari partner Van Dijk buat kalian yang paling cocok itu siapa yang paling stabil, eh, stabil lah. Gak, gitu gak bisa lu bandingkan. Gak bisa rotasi G ya. Gak bisa bukan. Konate ini baru masuk. Hmm. Ya. Dia baru, baru masih ini. muda, umur 23 dan dia belum adaptasi. Justru ya. gue bilang kalau Klopp mau Konate jadi hebat, dia lebih sering dipakai. Okay. Gak fair kalau lu harus menilai pemain yang jarang main dengan. Kalau Matip kan udah sering diberi kesempatan. Oh, ya. Kalau lu tanya gue secara pribadi, gue bilang Konate ini lebih bagus. Okay. daripada matip kalau diberi banyak kesempatan jadi at least lu harus nilai dia musim depan bukan musim musim ini terlalu jarang bermain yeah. bahwa dia kemarin membuat uh, kesalahan seperti itu hal kayak gitu kan banyak yeah. Meguair lebih banyak lebih lagi kesalahannya ya. ya, jadi lu nggak bisa sal salahin Konate kan kan beruntung lu kebobolan satu cetak tiga gol you still win the game kan nah, itu bedanya kan kalau yeah. MU kan Meguari tolol depannya <laughs> nggak <harusnya, laughs> ada yang bisa cetak gol gitu kan depannya yeah. kan <laughs> ja <laughs> jadi it's okay gua, gua, gua rasa tidak fair untuk menjudge dia dan harusnya Klopp kasih dia waktu lebih banyak bermain yeah. karena gua bilang dia lebih bagus daripada Matip kalau ini kan sekarang buat Liverpool momen-momennya yang krusial menghadapi City nih nih, yeah. terutama kemudian uh, masih ada laga-laga krusial di Premier League kan kalau lihat dari pengalaman pakai mati matip itu lebih aman gak sih kayaknya lebih senior lebih tahu gaya mainnya lebih blow on <laughs> <laughs> saya pikir uh, tergantung lah ya tergantung karena ini kan ada dua kompetisi yang sangat penting ada ada UCL sama yeah. dengan ada Premier League nah hmm. ini yang mungkin saya pikir ya uh, Klopp juga harus melihat dua kesempatan ini dia dia pasti sekarang dia taruh konate di ucl berarti kan dia berharap mungkin nanti juga di premier league dia tetap pemain senior yang bisa okay, menghandle ya, itu ya. gitu nah jadi ya rotasi penting dan juga dia harus menjaga chemistry itu juga sih sebenarnya hmm. jadi saya rasa ya Klopp sudah menghitung itu semua gitu oke okay, kalau tadi ada liverpool yang mungkin secara di atas kertas sudah susah yang melihat bagaimana benfica udah ketinggalan tiga satu uh, akan menghadapi leg kedua juga di anfield walaupun mungkin kemarin inter ya Uh, one of the kind lah bisa ngegolin 1-0 tapi bajul juga kan kesingkir juga. Kita ngomongin dari satu tim yang kemarin juga bermain ini dua perta apa, pertarungan dua tim yang sangat kontras. Yang satu megang bola, satu nggak megang bola, satu cuman counter, yang satu mengandalkan position football antara City versus Atletico Madrid di Etihad Stadium. Ini mungkin kalau Coach Jesin pasti udah udah gerigetan lah lihat permainannya <laughs> tapi kita nanya Coach Sriki dulu. Ini kan yeah. Simeone emang dikenal seperti ini gitu ya. Yeah. Apalagi dia sebelum pertandingan pun Uh, juga bilang Pep Guardiola punya privilege untuk milih pemain yang dia inginkan tanpa harus mikirin pemain-pemain yang dia harus lepas dulu gitu kan karena kalau Atletico Madrid kan bertahun-tahun terakhir jual main dulu main-main bintangnya akhirnya dia harus membeli menambal sulam ya. kalau ini dengan kapasitas yang ada emang mau nggak mau harus begini nggak sih Simeone? Ah, kalau kalau ditanya, ditanya mau nggak mau harus begini mungkin Simeone akan mengatakan oke okay, saya harus begini mainnya karena okay. itu juga tapi kita harus akui bahwa Simeone di Liga tidak selalu main seperti itu Oke okay. dia uh, apa sebelum main sama City kan menang 4-1 ya, kan? ya, ya. artinya dia juga attacking sebenarnya ya. hanya dia tahu diri bahwa ketika dia coba open play itu akan jadi masalah buat buat Timnya Atletico sendiri akan banyak lobang yang coba dimanfaatkan oleh City sehingga yeah. dia, saya rasa memilih dengan lima pemain lima tiga, dua, itu udah the best Opsionnya. formasi buat uh, Atletico menahan uh, City walaupun orang bilang ya ini sepak bola negatif segala macam ya, that's it. ya itu itu dia coba lakukan untuk untuk mencari keuntungan ya minimal tidak kalah dan udah, gua, bisa menang. Gue gak setuju nah, masalahnya begini. Kalau lu merasa bertahan lawan City hmm. adalah opsi yang terbaik hmm. atau lawan Munchen atau tim yang menyerang lah, hmm. berapa UCL sih yang dia menangkan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi bukan sebuah sistem yang hmm. oke. Okay. Tapi kan City juga nggak ada UCL yang nggak. dimenangkan kok. Benar. Gitu. <laughs> tapi tapi dalam 10 tahun dia menang Liga, Di Liga. berapa kali? Ya, ya, okay. City udah 5 tahun terakhir ya. 11 trofi loh. Ya. Semua trofi disapu bersih. Tapi baik lagi kapasitasnya juga kan, coach. Oke, okay, ini gue jelaskan. Kita contoh, apa yang dikatakan Pep? Berapa tim yang bisa uh, yang bermain tidak parkir bis lawan City? Ya dia sebut. Paling ya, Liverpool, dia doang. sebut. Chelsea. Liverpool, Arsenal, Chelsea. Ya. Brighton, Chelsea. <laughs> ya, ya. Ada berapa beberapa? Bahkan dia sebut Brighton juga. Ya. Kalau lu kalau Simeone nonton Arsenal lawan lawan City hmm. bermain, itu bisa. Ya. Tapi, kembali lagi ke masa, masalah strategi, kan? Ya. Kapan lu harus press uh, potong alur Bola. bo bolanya? Di mana, berapa orang yang harus ngepress, dan dia, either dia nggak bisa mikir sejauh itu atau dia nggak mau? Ya, ya. Karena di, di liga pun tahun lalu juara, karena Barca sama Madrid lagi keteteran, kan? Ya, ya, ya. Jadi, gue setuju sama Ricky bilang. Dia sudah berapa kali membuktikan hmm. bahwa di Liga bisa menyerang. Hmm. Kualitas ATM itu nggak jelek loh. Iya. Kalau lu lihat yang... lawan lawan sebelumnya lawan siapa dia? Yang menang 4-1 itu. Ya. Oh, yang di eh, lawan, Liga lawan Champions. MU yeah. itu berapa kali diserang dengan satu sekali sentuh itu yeah, yeah. luar biasa cepatnya dan efektif loh. Yeah, Berarti nggak? Yeah. Nah, kenapa lawan City nggak berani? Tapi kan juga lawan MU juga banyak counter juga sebenarnya kan counter counter, ya, counter cepat betul, juga betul. kan satu serangan nah, dua serangan ya, dua serangan dal dalam city sama city udah diantisipasi hmm. mereka main empat tiga tiga tapi yang ke depan itu praktis cancelo ya. aki nggak terlalu ke depan sehingga pada saat di counter selalu ada tiga orang oh, yang ya. mengcover ngerti ya, nggak ya, ya. Nah, kalau kal untuk gue Ya, yeah, this is bullshit system. <laughs> lu lu, lu, lu bunuh diri aja istilahnya, yeah. karena berkali-kali sama kayak allegri, Juve berkali-kali yeah. di dua kali main di final Champions League hmm. bermain bertahan, <laughs> terus pas ketinggalan <laughs> Uber kemarin lawan Inter, inter oke, okay? yeah. ketinggalan 1-0 baru ke depan dan luar biasa Juve mainnya yeah, kan, yeah. harusnya seri kan, yeah, artinya lu bisa main seperti ini. Mm -hmm. Bisa. Ta Tapi kenapa lu harus nunggu ketinggalan baru lu keluar? Nah ini, Pak uh, Kaustricky punya uh, uh, juga dikenal suka sama Jose Mourinho dengan permainan pragmatis, uh, gitu kan? Ini bagaimana melihat opsi seperti ini? Eh, Sebenarnya tadi ngomong gitu, uh, saya, saya saya yakin ya, saya yakin ya, walaupun kita nggak tahu informasi apa dengan dengan uh, Atletico ya. Tapi sebenarnya mungkin dicari sama Simeone itu bukan masalah bertahannya. Tapi dia mau cari situasi transisinya sebenarnya. Okay. Karena dia tahu kalau penguasaan bola dia pasti kalah sama City lah. Betul. Sekarang bagaimana caranya saya, saya break dengan transisi. Nah itu yang dia coba. Nah kalau untuk transisi kan kita harus bertahan dulu. Betul. Nah, untuk jadi, intercept ya. Untuk supaya dapat transisi kita bertahan Gu dulu gua, kan. Gitu? Gue setuju. Yeah, kan? Yeah. Cuman yang jadi masalah sekarang kalau lu untuk untuk bisa cetak gol lu hmm. harus pegang bola. Betul. Sesimpel itu. Ya. Yeah. Kalau lu bicara transisi, hmm. berapa kali lu akan dapatkan? Hmm. Tapi kalau lu melakukan pressure, hmm. tidak memberikan city ruang untuk membangun serangan, hmm. ya. peluang untuk mendapatkan pegang bola itu akan lebih besar. Faktor pressingnya mungkin ya, ya. Daripada terang... mereka cuma menghandalkan counter, ya, ya. karena kembali lagi yang gue sebut, berapa kali dia menghandalkan counter 10 tahun, cuma dua liga. Ya, tapi saya rasa C mungkin, mungkin ya, juga. mungkin ya, artinya atletico juga ada pasti dia udah melakukan sebuah analisis kalau dia, dia high pressing akan ada banyak masalah di ya, bunuh diri lah sebenarnya kan kalau ya, jadi itu semua pasti pertimbangan pertimbangan gua, dia Iya, ya. itu mungkin gitu ya gue sih nggak yakin gue yakin atletico kalau main press itu bisa Iya, iya. Hmm. cuman cuman kita tahu berkaca dari Liverpool pun ketika dia mencoba bermain pressing pun juga berapa kali Liverpool bisa kalah juga karena masih ya. yeah. artinya gamblingnya juga terlalu besar kan ada City dengan betul, high press tapi kan, tapi dengan bertahan tuh you got nothing gitu loh zero hmm. shot zero shot on target Lu harapan aja enggak dapat lu ngerti enggak Tapi gak? kan dua uh. leg ini kan dengan kekalahan satu kosong masih ada peluang dong kalau dibanding dari bantai dua nol tiga nol di leg pertama gitu kan masih ada peluang <laughs> di atas kertas <laughs> iya, iya. Tapi that's why untuk gue sih menarik untuk melihat yeah. ka kalau lu main bertahan kayak di kandang Lek kayak seperti tadi lu mau berpantat Ya mau enggak mau besok lu, akan lebih keluar si, besok kan. City akan ball possession terus ya, ya, ya. menunggu dia keluar. Ya. City yang counter kedua. Ada apa sih Oni? Cuma mau bilang Coach Ricky Nelson jangan terlalu sungkan. Ya. Ya, kelihatan tadi dia ah dia rem dia rem ya. karena kan mungkin karena masa lalu kan. <laughs> <laughs> memang Coach Ricky pernah kerja sama bareng coach Siyasi. Jauh. Tapi ya, 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 kalau ya. sekarang kan ya, kita bicara sekarang sama ke depan. Karena masuk ada yang tidak setuju langsung aja. Sika, Di apa diargumentasikan. Dan ini kan kita juga malam hari ini cerah banget ya. Cerah. Minum cerah. dulu dong. Aduh, malam. Malam. <laughs> malam, malam. Itu udah parah banget berarti. Iya, kan udah malam. Belum minum dong. Nanti gua aus tadi. Dan sponsor lo. Kebanyakan minum yang manis tadi. Sponsor sih. Nanti, <laughs> dong. <laughs> Mana? Oh, udah sama tuh. Udah malam masih enggak mau minum. Aduh. Gua. Siap, siap. Makasih. <laughs> Tadi ah, tapi tadi tadi kan bilang soal Jose Mourinho kan sebenarnya eh, kita lihat tadi sedikit ya. Yeah. Sebenarnya uh, ya kalau kalau menurut coach-nya bilang ya bahwa lu kalau taktik ya, kalau mau menang aja. lu kalau mau menang lu harus, harus pegang serang. bola. Uh. Ya itu itu bola gitu. Itu benar. Tapi kan memang dalam kenyataannya sekarang sebab bola kadang-kadang kita nggak pegang bolanya kita bisa menang. Betul. Christian Peles kemarin hanya dengan dua hanya sentuhan tiga sentuhan bisa hanya menang, dengan, dengan tiga tiga uh, dua momen set piece dia bisa bikin gol dan Arsenal kalah. Yeah. Artinya dari posisinya dia kalah. Hmm. Tapi istilahnya itu memang plus minus lah ya. Yeah. Bagaimana sebenarnya bagi saya, lebih tepat uh, siapa yang bisa cepat memanfaatkan finishingnya? Transisi yang ada, ya, dia akan menang. Gitu, okay. event dia pegang bola, event juga dia tidak pegang bola. Kan, ya, kita nggak tahu karena yang penting adalah... Secepat mungkin pemain bisa finishing e itu. Efektivitas tinggi, ya, ya. betul setuju. Betul. Untuk bisa melakukan efektivitas tinggi ya. tergantung kualitas pemain. Ya. Betul. Yes, terbukti yes. Mourinho dengan kualitas pemain pas-pasan nggak bisa apa-apa ya, di ya. MU dipecat, di Spurs <laughs> dipecat, <laughs> di AS Roma akan dipecat juga. Iya eh, kan. Ya, ya, Jadi ya, ya. itu bukan ya, ya. solusi juga. Ya, ya. Tapi kembali hmm. lagi, uh, ka kalau untuk gue memanfaatkan kualitas pemain. Waktu Mourinho di Madrid hmm. itu sampai. Gue masih inget di atas kertas main empat tiga tiga ujung ujung lawan Barca ya. bertahan full Tahan parkir bus sampai Ronaldo ngamuk ngamuk ya, ya. artinya dia tidak memanfaatkan kualitas pemain okay. kalau lu kualitas lu kayak Everton lu main hypers ya, gue paham hmm. lu bunuh diri lah yang begitu ya, ya. tapi emang kualitas Arsenal sehebat apa kan enggak <laughs> ya kan ya, ya. tapi mereka nggak pernah main bertahan bisa menyerang bi ya. bisa bisa mempersulit Tim kayak Liverpool dan City, walaupun ujungnya kalah, yeah. kalah murni karena kualitasnya. Peluang yang mereka dapatkan tidak terjadi gol Sama kayak Crystal Palace kemarin, kalah 3-0. Yeah. Dua peluang dari Smetro sama Odegaard, finishingnya kayak bengkoang gitu ya. Kan? Yeah, yeah, yeah. Sus susah <laughs> juga bener, bener, kan. Bener. Tapi ya, kan, ya. ya tapi kan juga itu coach, kalau lo bilang kayak Arsenal dengan konses pas-pasan terlepas dari kalau dia mungkin bermain lebih disiplin, uh, lebih disiplin atau lebih tertutup, mungkin hasilnya mereka, akan berbeda gitu kan. Mereka sudah su sudah membuktikan di, awal -awal di, ya. di leg pertama lawan City itu yeah. parkir bis loh, loh. Iya iya. Tapi kan ya. juga ujungnya dengan main sekarang juga nggak kemana-mana kan. Belum, di tapi besar. at least prospek lu ada. Ya. Lu menciptakan peluang, lu berani nge lu tidak memberikan ruang kepada City untuk membangun serangan. Hmm. Sepak bola itu very simple, kayak orang main catur. <laughs> yang, yang orang sini tidak sesuai. pernah lihat, menurut gue ya, ya. itu adalah ruang. Space. space. Bagaimana kita memanfaatkan space. Bagaimana sirkulasi bola di antara klub uh, tahun pertama hmm. di mana dia main high press... Tahun kedua, gegen pressing, tahun ya. kedua sudah berkurang, di mana dia melakukan sirkulasi bola bukan lewat bawah, tapi lewat cepat. Ya. Uh, sorry, le, le, lewat, lewat atas, atas dan ya. berhasil dengan skill individu pemain depan, di mana pep dengan sistem total berbeda, tapi lebih area, area, area. Siapa yang lari kemana, siapa yang nutup jarak antar pemain, memanfaatkan between the line. Ya. Ini kan semua bisa dilatih. Ya, ya tapi kan ya? pendekatan pelatih beda-beda tapi kan ujungnya true, kan true. itu nggak bisa di bahas. Ya. Yeah. kita menilai pelatih bukan dari trofinya. Ya, tapi dari, dari bagaimana dia bisa memanfaatkan kualitas pemainnya. Tapi kan ujung-ujungnya pelatih juga dinilai dari prestasinya kan coach. Ujung-ujungnya sama klub kan mau dimanapun juga. MU itu sudah melakukan kesalahan dengan menilai pelatih dari trofi. Ya, dengan betul. mendatangkan Van Hal dan Mourinho, hmm. Gatot. Hmm. Sekarang kalau dia dat seandainya ya, ya dia gitu dia datangkan Ten Hag Gue yakin lebih berhasil daripada Van Gaal dan Mourinho. Tenak trofinya apa? ya di Ajax doang ah, ya. exactly. Belum, okay. belum, belum, iya? belum ini dia. Iya. Nah, soal. tapi kalau tadi kita sedikit ngomongin sedikit soal yeah. Mourinho kan tadi coach bilang bilang um, dia um, dikasih Ronaldo dan Real Madrid, tapi kan Madrid itu dulu di waktu dia ambil ada tim yang udah dibentuk dengan pemain bintangnya bukan yang kayak waktu dia di Porto yeah. ataupun waktu Inter Milan ataupun Chelsea ya memang pemain-pemainnya dia yang milih dia yang bangun dibandingkan waktu dia nanganin Madrid ataupun sekarang tim-tim yang memang kroco gitu ya. Ya kalau kita bicara seperti itu nanti NDN dia akan ngomong lagi sebenarnya bahwa hmm. oke okay, lawan Barca misalnya ya oke okay. Dia kalah, gitu kan? Hmm. Lalu, tetapi kan dia bisa membuktikan dengan ya tadi, trofi tadi. Okay. Nah, dan memang akan jadi masalah bahwa ketika seorang pelatih tidak punya pemain yang berkualitas, itu masalah besar karena hmm. memang pelaksanaan di lapangan itu adalah pemain. Kalau kita juga hebat dalam taktik hebat dalam skema hebat dalam melatih tapi pemainnya ya parah ya. semua ya pemain berkualitas pun juga belum jadi jaminan bisa cocok sama semua pelatih kan intinya ibaratnya Cristiano Ronaldo yeah. belum tentu yeah, yeah, cocok yeah, sama oh, semua pelatih course, kan yeah, but, tergantung that, gayanya pelatih juga sesuai itulah hebatnya Erik Ten Hag tiap tahun <laughs> di, tiap tahun Gua. diganti. Tiap <laughs> tahun lima enam pemain dijual, dia tetap bisa perform. Nah, iya, ya, tapi kan Simeone juga bisa lumayan perform kok. Dia selalu bisa pemainnya dijual-jualan gitu kan? Gak, that is not true. Uh. Dia beli pemain itu bagus-bagus loh. Lemar aja itu 30 yeah. 40 juta loh yang dibeli. Tapi nggak cocok sama game-game sebenarnya lagi. Bukan nggak cocok, dia tidak bisa memanfaatkan kualitas pemain. That is the problem uh. dengan Mourinho dan pemain orang kayak Simeone. Ini uh menurut gue ya Oke. pelatih itu punya sistem, tak, hmm. pemain harus adaptasi. Ya. Pemain nggak nggak bisa adaptasi hmm. dia cari yang lain. Hmm. Tapi kalau duit lu pas-pasan, lu nggak bisa beli. Hmm. Ya lu harus bisa mem memanfaatkan. Kata -kata. Yeah. Beda kalau lu pegang klub besar. Gue nggak suka ini jual beli, yeah. jual beli. Yang yeah. dilakukan oleh Pep dan Klopp. Fifty fifty, tapi yeah, yeah. pet terutama kan, yeah. lu gak cocok, gue jual iya, yeah, iya, yeah. iya yeah, kan, karena dia punya keluasan kan, yeah. itu sebenarnya nah, privilege kan. kan, gak semua pelatih Lati punya, punya fasilitas itu kayak pet. Nah, betul, betul. nah, lu harus manfaatkan, dan Mourinho, Simeone, kalau lu bilang. Uh, apa namanya nggak punya platik. pemain kan dia beli itu yeah. bukan satu dua tahun di di, yeah, di ATM. tapi kan harus dia dijual dulu pemain bintangnya griezmann terus siapa lah yeah. sebut zaman semua yeah, striker okay, kan t tapi dia tetap beli pemain yeah. bagus yeah. Gak? Tapi dan, kan tambal sulam, dan dan iya betul huh. cuman tambal sulamnya beda dengan AS itu empat lima enam pemain yeah. yang pemain penting tapi kan cuma di Liga at Belanda kualitasnya semifinal Champions League dua oh, yeah. tahun lagi sudah puluh tahun dia cuma satu, satu kali di semifinal yeah, gitu ya tapi lu bisa perform dengan kualitas pemain yang jauh di bawah TM. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Itu dari ngomongin bagaimana um, Atletico Madrid kemarin berusaha sulit uh, mencari game plan menghadapi Pep, Pep, Pep Guardiola. Tapi kalau kita lihat bagaimana Pep Guardiola juga kemarin langsung melakukan um, lakukan tiga pergantian pemain ini mirip juga kalau kemarin yeah. di pertama langsung tiga pergantian pemain. Apakah memang ini inilah memang fokusnya udah terbagi untuk, untuk akhir pekan nanti lawan Liverpool. Ya selain itu juga sebenarnya Pep juga udah tahu bahwa dia sudah mungkin membaca bahwa kalau sampai menit sekian kita nggak bisa uh, bongkar pertahanan Atletico, dia oh. harus masukin beberapa pemain yang setidaknya bisa masuk dia tadi sebut tadi space-space itu space it supaya bisa bukan penetrasi dan golnya kan dapat dari space itu sebenarnya yeah. dari, dari space kecil lalu di, di apa di, di coba di pressing dengan yeah. empat pemain tiba-tiba Kevin bisa muncul dan bagus sekali golnya yeah. memang itu jadi masalah bagi tim yang defend ya, ya hmm. kalau kita melatih tim yang defend adalah pemain-pemain uh, yang masuk dengan penetrasi itu ada dua hal kalau kita ambil sekali jadi pelanggaran kalau kita press juga Berarti kan ada, ada beberapa pemain yang tertarik dan itu ada space yang lain yang terbuka dan bisa saja lawan bisa masuk di situ. Dan itu memang jadi dilema juga buat Atletico, saya rasa. Ya Coach, kalau kemarin bagaimana sebenarnya juga peluang berbahaya dari City nggak begitu banyak. Tapi memang ya. itulah, ketika menghadapi tim parkir bis ya. akan sangat dan, sulit. Dan sulit, betul. Ya, ya kalau lu bicara Pep dan Klopp menggantikan tiga pemain sekaligus, itu bisa karena di Champions League boleh lima pemain ya, penggantian. Ya, dan itu tidak akan terjadi di IPL tahun ini, tahun oh, depan, depan bisa. Yes, ya. Nah, eh uh, apa namanya? Dan itu cukup terutama di City, cukup terbukti pada saat Foden masuk eh hmm. uh, uh, ma ma masuk, mereka membuatkan di samping Fresh yeah. Fresh nah, uh, iya. Power ya. Ya. Uh, fresh leg. Mereka terutama Foden itu bermain luar luar biasa Foden. Okay. Dan gue, tidak tiap match Foden bermain seperti itu, tapi kemarin pada saat dia masuk sebagai dia bermain luar luar biasa dan sangat layak menang walaupun 1-0 bahkan kalau 0-0 ya gue masih inget match 2 tahun yang lalu lawan Real Madrid hmm. di City 0-0 ya, ya. di Madrid menang Iya Masih ada chance-nya. Ya. Ya. Bukan masih ada chance. Untuk Pulangnya Boy besar, ya? sejuta persen City nggak <laughs> akan lepas lagi. Nah, ini udah jelas. Kalau ya. dari statementnya Coach Justin udah jelas. Dari Coach Ricky, apa yang harus dilakukan Simeone di leg kedua nanti untuk bisa mencuri mm. momentum? Simeone. <laughs> <laughs> sebenarnya secara organisasi Simeone udah berasa sampai menit berapa? 78 tadi hmm. gol ya? 78 di, ya? 70. 70. 70, tujuh puluh segitu. Tapi artinya City akhirnya nggak bisa masuk kotak penalti kan sebenarnya. Ya, ya. Jadi sebenarnya itu sebuah keindahan orang bilang art of defending kan. Hmm. Ya oke, okay, bagus juga. Gak ada masalah itu. Hanya sekarang selek keduanya saya rasa dia akan mencoba di uh, lebih banyak set piece kalau menurut saya. Hmm. Karena kalau dia penguasaan bola, dia high pressing pun akan tetap ya kita masih yakin lah bahwa City akan menguasai tidak di, di di Atletico dia pasti akan menguasai bola. Jadi kesempatan Simeone membuat gol hanya lewat uh, transisi dan juga set piece. Ya, itulah dan yang itu apa? ya, pasti ap, ap, apakah Pep setolol itu? <laughs> ah ya ya. <laughs> kita Tapi kita kan kadang-kadang Pep suka apes juga kalau nah, si, kemarin lu harus lihat kemarin kenapa si ATM dengan berapa peluang hmm. mereka zero shot ya, ya, ya. zero shot on target hmm. karena itu sudah diantisipasi oh, dengan okay. AK tidak terlalu ke depan. Iya iya, tapi itu juga mungkin dengan game plan-nya si Mane terlalu bermain agresif kan di leg pertama. Nanti mungkin akan berbeda ketika di leg kedua pendekatannya seperti loh, apa dengan lu keras. lu boleh pengen bermain agresif dan lain apa, -apa hmm. ya? lawan lu itu City bukan MU SORRY itu sih. <laughs> loh, tapi City nyatanya bertahun-tahun <laughs> gagal lo coach. Tahun-tahun lo sama siapa? kalau emang diserang tahun-tahun lo sama siapa kalah lo. Ga gagal tapi <laughs> this is football. Pertiga. Yeah, yeah, iya. Yeah. Kalau lu lihat City gagal berkali-kali itu lu blunder indivi individu-individu nah, itu blunder. kan, yang bisa ya. dicari sama Sadio Moko ya. sebenarnya kan, karena akhir juga gak sehebat itu sebenarnya ya, kan. True. bisa satu momen aja, misalnya nah, hanya, satu hanya satu satu ada moment. kesalahan dan Ka itu bisa bikin gol. Kalau ya. lu main 10 match, hmm. lu kalah satu lu nilai orang nilai hanya dengan satu match yang kalah Gak. yang kebetulan Champions League. Ya, ya. Padahal performanya City itu ya. sangat stabil. Tapi kan yang tunggu Ka memang kal dia Kalau selalu bilang sebenernya. kurang beruntung aja City. Tapi kan udah lima tahun kau cuma sampai kapan yang ngomong kurang beruntung? Ya, Kalau emang dia sehebat it, itu, it, gitu. It happens. Me mereka memang sehebat se <laughs> itu sampai di Liga 4 tahun 3 trofi mungkin ini keempat. Ya, makanya fans Chelsea bisa begitu banyak kan? Nah, satu tahun tawa ya. bisa langsung <laughs> juara kan? Saya, Karena perguruan lima tahun ya, sehebat itu terhalang. Apa? Saya rasa mungkin ini agak berbeda ya. Kalau misalnya dengan dengan sistem liga itu Pep bisa terus dia yeah. ini dia bisa bikin gitu. Yeah. Tapi dengan sistem uh, turnamen di UCL ini sistem yang dia uh, Simeone percaya ini bisa jadi bahwa dia jadi bawa juara. Oke, okay, karena di dia sudah membuktikan ya, Tapi nggak pernah juga. juara juga yeah. di Champions. Tapi final dua kali lumayan ya, lah. City baru sekali gitu Dan Chelsea melakukan <laughs> yang cara yang sama waktu kemarin dengan cara yang lebih lebih negatif nah, Ini kan terus kemarin main transisi kan. Yeah. Nah, itu ya mungkin Simeone masih percaya dengan hal itu gitu. Kemarin kalah sama Chelsea langsung makanya fans Chelsea kemarin pantas sih kemarin agak ag apa arogan euforia <laughs> karena mengalahkan Pep Guardiola yang begitu perkasa dan kemarin tahun lalu mungkin saatnya City hapus apa puasa gelar juara tapi kita lihat tahun ini apakah Pep Guardiola belajar dari kesalahan dan katanya nggak overthinking lagi. Nah, sekarang akhir pekan sedikit aja nanti akan ada preview lebih banyak di hari Jumat tapi kalau kalian melihat bagaimana pendekatan City di leg, leg pertama kemarin juga Liverpool dan juga bagaimana mereka bermain di laga sebelumnya akan seperti apa menghadapi Liverpool dan City di akhir pekan nanti karena dalam dapat pertemuan terakhir City sedikit lebih unggul kan yeah. dibanding Liverpool kan enggak enggak akan berubah enggak akan berubah <laughs> nggak, nggak akan berubah. City tidak akan berubah yeah. Uh, klub pun ya? tidak akan berubah. Okay. Jadi kita lihat ku, lebih ke form of the day, ya? efektivitas. Hmm. Tapi dari justru untuk kita penonton netral itu sangat menarik sangat nih. menarik untuk okay, melihat dua sistem yang berubah Ta Tapi gue tidak melihat gue tidak melihat klub mendadak bertahan. Akan ya, ya, klub. Iya, iya, iya. Gak akan, gak akan. Dua-dua akan main high press. Tapi biasanya akan tetap ada yang lebih unggul sedikit dalam possession kan. Ini, ya, ini biasanya nah, City yang ya. akan Jadi, lebih pasti. unggul. Kan? City lebih unggul dalam po possession sekarang tergantung. Ya kalau lu sekarang main bagus, uh, defender lu bikin kesalahan kayak iya, Konate iya. gitu, kan, kan selesai <laughs> juga. Kelar. Iya, iya, iya. Jadi ter tergantung kembali lagi ke individual error itu kalau itu tidak terjadi, kalau gue prediksi ini match seri. Match seri, gimana kau melihat? Ah nanti. ya, eh, poinnya tadi sih, siapa yang buat kesalahan dia kalah. Oke, siapa itu yang aja. bisa memanfaatkan semua kesalahan siap iya. kesalahan kecil itu akan menjadi pemenang Ke karena dua-dua itu udah udah yeah. udah, apa, udah udah bagus secara yeah. secara pemain yang sudah kompak antar mereka there is very small room for error Nah okay. tapi yang buat kesalahan kecil itu itu bisa fatal. Ya artinya misalnya kalau City di build up terus dikepotong di depan ya habis ya, nah, bahaya. Iya gitu, <laughs> ya. Ya, gitu maksudnya. Tapi kalau tahun ya an 2000-an awal kan dulu biasanya banyak dua dua tim besar yang bertemu di big match karena sama-sama poinnya mereka biasanya main aman, main yeah. main mencari hasil oh, sendiri doang enggak, Biasanya enggak, gitu kan. Kalau <laughs> kalo ini vi, ya? feeling gue sih enggak Pep sama Klopp itu masih menjunjung tinggi sportivitas, ya. beda dengan Mourinho dan Simeone <laughs> yang, yang menghalalkan segalanya. That's Mas why siap. untuk penonton netral, dan penonton netral itu jauh lebih banyak daripada fans Liverpool dan fans uh, City kan. Ya, ya. Nah untuk penonton netral melihat kedua pelatih ini luar biasa, dan, dan Tuchel juga bakal semangat ini nggak ya Chelsea Liverpool kemarin tuh yang di apa FA ya eh kemarin yang di domestik tuh kemarin yang Chelsea nanti Liverpool nanti mau ketemu lagi kan yang ketemu yang kemarin mainnya yang bagus banget yang seri yeah. sampai adu penalti oke okay, ini kalau kita sedikit saja mumpung lagi bulan Ramadan sebelum kita lanjut ke preview nanti malam yang juga nggak kalah serunya ada Chelsea lawan Real Madrid karena di bulan Ramadan gue mau nyi, apa infoin soal main bola Muslim nih karena gak ada cewek gue yang akan ngasih info penting banget ini ya <tuh> jadi <tuh> <Herat>. <tuh> Salah satunya ada Thomas Partey yang beberapa pekan lalu memutuskan menjadi mualaf dan Ramadan kali ini menjadi yang pertama untuknya. Semoga lancar ya puasanya Partey mungkin juga bisa memberikan puasa lebih banyak untuk Arsenal di tahun-tahun berikutnya. Kemudian semoga uh, ada juga legenda AC Milan juga Clarence Seedorf yang selalu tampilkan perut six pack-nya kalau ngelihat ngeri banget ya sampai licin-licin pakai minyak gitu karena juga memutuskan menjadi mualaf ngomongin syahadat asyhadu alla ilaha illallah syahadu muhammadur rasulullah <laughs> jadi antara doanya semoga kita bisa menjalankan puasa um, baik juga dan mungkin Sidor juga um, bisa menjalankan puasanya sebagai umat muslim dengan lancar dan tanpa gangguan mungkin Sidor sama partai agak kaget ya buka es puas, apa buka puasa pakai es, uh, es Lapa muda gitu ya. mungkin enak <laughs> kali ya tapi ini emang cocokannya nih sama Intan yang ngomong kayak gini bukan gue ya <laughs> oke <okay. laughs> langsung kita ngomong lanjut lagi dari Liga Champions nanti malam ada Chelsea yang akan ketemu Real Madrid yang kalau katanya fans Barca berhasil menang di akhir pekan kemarin dengan cara yang tidak halal. Tapi kan Chelsea juga mempersiapkan pertandingan ini dengan sangat baik dengan kekalahan di akhir pekan kemarin mungkin dia menyimpan tenaga meremehkan Benford dan akhirnya dibantai di kandang sendiri. Kalau melihat bagaimana? Sang juara bertahan um, Chelsea uh, menghadapi Real Madrid. Coach Ricky melihat bagaimana ini akan dua pertemuan tim ini? Uh, ya, Chelsea pasti akan juga ya seperti yang uh, Tuchel juga udah bicara di interview yep. terakhir tadi pagi atau kemarin ya. Uh, dia bilang bahwa uh, dia sangat mau apa mau waspada Benzema ya karena dia memang dibilang hmm. ini striker yang ini, ya? Ya, ya. ini <laughs> benar-benar uh, striker nomor 9 yang sangat berbahaya jadi nggak ya. mereka harus benar-benar waspada Benzema karena dia nggak punya nomor 9 yang berbahaya di ya, Chelsea ya. <laughs> <laughs> punya luka aku 100 juta nggak ya, berbahaya uh, ya mungkin dia suka dengan gaya gaya Benzema main ya, sebenarnya ya. tapi ya dia nggak punya pemain seperti itu di timnya dia sehingga dia benar-benar karena Madrid sekarang sangat bergantung pada Benzema gitu. Betul. Bahwa banyak sekali ya Benzema sampai penalti tiga kali kemarin nah, ya. Tapi fans Madrid gak setuju itu. Kenapa? Nah, eh. Yang dia bilang nah. gue selalu bilang nah. juga kan. Sangat tergantung oh, sama ya, Benzema, Benzema sama Madrid. Yeah. Yeah, pemain yeah. itu. Dan pemain Madrid gak, gak setuju. Cuman pada saat Benzema gak ada udah mulai pusing. <laughs> nah ini coach kemarin um, Chelsea kan kemarin dengan banyak masalah internal. Kemudian ada demo soal pemilik klub yang Sirikat situ. Tapi kemarin di bulan, apa kemarin bulan Maret ya? Eh? Ya, paruh ya. Ya. Ya, kemarin setahun kemarin, eh setahun kemarin, sebulan Bulan kemarin. kemarin masih bisa menjalani berbagai polemik eh, internal dengan hasil kemenangan dan demi kemenangan walaupun mungkin ya. kalau kata coach banyak ugly win ya. Cuman kan sekarang ini udah pecah telur kalah sama Brentford dibantai. Apakah ini akan menimbulkan psikologis yang berbeda buat nah, Chelsea? Harusnya tidak. Biro, harusnya ya. tidak. Yang jadi masalah dengan Tuchel hmm. itu menurut hmm. gue hmm. ya hmm. bukan pasang 3-4-3 atau 4-3-3, bukan. Hmm. Tapi sal sering salah pasang pemain. Apa tuh? Sorry, alarm. Oh, gue pikir gue. Gue dekat degan Udah jam, puasa belum? Jam 5 gue harus posting <laughs> just <talk. laughs> <laughs> uh, now. In, ini, ini menurut gue pribadi ya. <laughs> dia tuh sering salah pemain. Kalau <laughs> menurut gue, kalau lu punya... Pemain kayak Lukaku lu ingin yeah. memanfaatkan Lukaku. Yeah. Lu nggak bisa main 3-4-3. Okay. Karena di belakang Mason Mount, Mason Mount itu butuh space. Kalau lu mau main mainkan Lukaku lu main 4-2-3-1 biar Polisi Siak dapat space. Mereka bisa crossing, nah. mereka bisa hmm. masuk ke dalam. Mason Mount dengan jayanya Mason Mount kan di bola oh, lampar. Iya. di mana dia banyak dribbling, shooting dari lini kedua. Kalau dia bermain di, di belakang Lukaku dengan 3-4-3, space-nya terlalu kecil. Okay. Ngerti gak? Nah, kalau lu mau main empat dua tiga, lu pasang kayak kemarin lawan Brentford, lu pasang Loftus Cheek, ya, ya. ya lu cari penyakit <laughs> ngerti ga? Ya, 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 ya. Padahal ada Jorginho, ada <laughs> Kovacic. Ya. rotasi ya, ya, rotasi. Jadi ya. kalau seandainya dia pasang pemain yang yang bagus-bagus ya, dengan sistem ya. yang cocok, sangat bisa Chelsea ngelawan. Okay. Nah, sementara Ancelotti, gue rasa Ancelotti belajar pada saat di bantai Barca ya. ya, satu pemain nggak. Ada Benzema, ya. bukan diganti pemain Malah sistemnya dirombak hmm. Dibantai sama Barca Dari segala segi itu ya, ya. e, Kalau dia bermain normal 4-3-3 dengan Vinicius, Benzema Asensio di tengah Modric, Kroos, Casimiro Yang standar ya, 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 lah, lah. Ya, yang, yang standar Gue sedikit unggulkan Madrid Karena dari sisi kekompakan Kemenangan dan juga Kualitas depannya Madrid lebih ya, bagus ya, Daripada ya, ya, ya. Chelsea. bukan artinya Chelsea nggak hmm. ngelawan yeah, atau nggak yeah. bisa, bisa bisa aja. Ricky, ini kan bagaimana uh, Real Madrid sebenarnya di pertandingan sebelumnya lawan PSG pun juga kalau tidak ada dua kesalahan dari PSG itu mungkin yeah. dia nggak akan Betul. bisa lolos seperti sekarang ini yeah. karena lebih yeah. Chelsea yang begitu punya pertahanan lebih defense lebih solid kemudian juga punya pressing yang lebih kuat ini akan seperti apa apakah dia juga bisa bermain seperti kemarin lawan PSG? Uh, ya mungkin saja mungkin saja karena saya lihat sebenarnya Ancelotti agak sedikit eh, setelah dia masuk ke Madrid ini sekarang hmm. ini agak berbeda dia nih bukan Ancelotti yang kita tahu dia waktu di AC Milan atau di, di klub sebelumnya yang memang atraktif play kan. Ya. Kalau sekarang dia kan Nggak, lebih dia pasti gak setuju. Dia pasti gak setuju. Dia pasti kalau menurut saya ya, menurut Nggak. saya dia sekarang lebih 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 tunggu, <laughs> lebih lihat, lebih cari transisinya yang saya bilang tadi. Hmm. Selalu mau cari transisi dan dan karena dia punya dua pemain yang punya kecepatan itu dan Benzema ya ada di situ terus. Iya. Gimana kalau sebelum melihat tadi apakah Ancelotti ada perubahan gaya dari zaman dulu attractive play AC Milan? Gue gak setuju. <laughs> dari dulu dia bilang jelek mainnya nah, Coach Ricky. Emang in, in, ini ini pelatih ya 11 12 sama Zidane bisa bermain kalau pemainnya hebat semua. Cuman kalau kalau ya, lu <laughs> attractive play maksudnya karena pemainnya hebat sebenarnya. Oh, gitu. iya, kalau individual kalo, ya, berarti kalau kalau, kalau lu bicara uh, kan ada, kalau lu lihat Klopp, Tuchel dan Pep hmm. Pemain hebat, bermain, bermain juga very attractive. ya, ya. Kan, ya, ya. Nah, tapi kalau hmm. Ancelotti pemain hebat murni lebih ke cari trofinya atau apa bukan bukan tidak bermain atraktif, tapi di luar itu um, apa hmm. namanya kalau seandainya Ancelotti aneh-aneh lagi, gue selalu bilang ini match susah di tebak ya? kenapa ya. karena pelatihnya nggak jelas dua duanya <laughs> nanti. Karena kan lu sempat lu punya, -punya <laughs> di awal. M Memang. Dan, ya kan? Tuchel itu pelatih bagus eh, untuk gue, iya. cuman namanya juga manusia, terus kepala. <laughs> iya. Bi bisa juga dia bikin kesalahan kan iya, Makanya iya. gue bilang dari Desember, 3-4-3-nya ini karatan, 3, 4, 3 -nya ini karatan. 3, 4, 3. Lu masih inget match-nya lawan Piala Dunia antar klub? Oh, lawan yeah, Brazil, okay? Brazil Itu kan tim Brazil, come on man, <laughs> itu ber berapa tahun terakhir disapu bersih sama tim Eropa yeah. Dia main 90 menit, itu terutama babak kedua diserang terus, main 3-4-3 hmm pas ekstra time dia rubah ke empat dua tiga satu berhasil nggak pegang bebas. bola. Ya artinya secara ini ya. lebih ja -ja ada Jadi ini, variasi, ini tuh ya? kuh, ternyata tidak merubah dia bahwa dia tetap bagus cuman kepala batunya aja yang <laughs> yang, yang, yang kadang nggak nggak itu. Tapi kalau ngomongin leg pertama terus kemudian juga gaya main kedua tim yang ya hampir sama kuat lah ini ya. akan menjadi Laga yang alot dan juga mungkin sama akan apa laga sering gak sih menurutnya leg satu ini? Kalau saya sih jujur lihat ini sebenarnya, uh, maksudnya nggak mungkin langsung uh, bunuh-bunuhan di leg pertama ini kan? Uh, Kalau saya pribadi lebih lebih Chelsea sih. Lebih Chelsea? Lebih Chelsea. Why? Ya karena kita bisa lihat saya, si X sama Moon akan bisa manfaatin kelemahan kelemahan yang dilakukan oleh bisa jadi Alaba ataupun juga Casemiro. Uh, hmm, karena Casemiro kan suka ya bikin pelanggaran-pelanggaran nggak -pelanggaran penting di situ. Ya. Tapi kalau melihat dari coach, lu melihat Alaba far, gue gak meragukan kualitas Alaba sebagai center back ya, tapi dia punya naluri nyerang yang sangat tinggi dan yeah. sering banget out of position yang berapa yeah. kali di counter yeah, seperti ya itu. Iya, Poinnya di situ maksudnya. Kan weakness It, sih itu bukan weakness. Uh. It Alaba kalau ke depan menjadi weakness yeah. kalau dari posisinya enggak ngecover, cover. Gak meng -cover. Ya, ya, cover. Ya, ya, ya. Iya. Tapi pada saat di cover enggak ada masalah. Ya, ya. Nah, berat minta ba -ba balik lagi ke formasi? line, line formasi, up tadi, bro. Nah, ya. kalau seandainya ya, seandainya line upnya seperti ini, Havertz, Ziyech, Mount, ya. selesai Chelsea. Oh, Ka karena, kalau, kalau lu mau main seperti ini, uh. lu jangan pasang Ziyech, jangan pasang Mount. Oh, karena 3 empat tiga ini. Ya, ya. Okay. kalau main 3-4, lu pasang Pulisic sama Werner. Oh, lebih cocok. Okay. Kalau lu main 4-2-3-1, baru lu pasang Ziyech di kanan. Oke. Okay. Ya, sebenarnya, tapi kalau kita lihat memang kan dia nggak punya luka kaku kan, tadi ya. Lukaku. Uh, ya ini ini Abrar ya. aja ini ya. Abra. ya sebenarnya memang lebih tepat kalau dia pakai Lukaku di situ. Ya, karena ya. supaya ada si sama Mon masih punya bisa ada target yang dia bisa kombinasi di dalam kan. Karena dengan ya. dua Ju pemain ini masuk ke dalamnya seperti itu. Justru kalau Lukaku gue bilang Havertz bisa di belakang si juga atau atau kalau ada Lukaku lebih baik main 4 2 3 1 biar di tengah hmm. itu ada Grendel, huh. Jorginho Kovacic di depannya Mason Mount. Uh, kiri uh, Harvard kanan Ziyech okay. untuk menyuplai ke Lukaku karena memang harus diantisipasi oleh Chelsea ketika transisi juga ada uh, so, Vinicius ya, Vincius, yeah. ya? ini yang bahaya, <laughs> karena memang kalau kita lihat kemarin Ya kalau dia jatuh di kotak penalti lagi berarti Benzema bikin lagi. Ya itulah persiapannya sudah dilakukan sebaik mungkin dengan jatuh di kotak penalti itu kan hanya begini aja penalti. Waduh semoga Ancelotti juga belajar lawan dari match lawan PSG away ya. Oke, Di situ kan pelatih mau nggak jelas ini bermain bertahan yang sama sekali nggak perlu gitu loh. Ya Yang sama sekali nggak perlu. Kalau diantar malam main bertahan bisa aja Chelsea menang. Oke, tapi walaupun juga ja, mungkin Chelsea juga ja, ja, mainnya alot ya, juga. Ya jadi bagaimana? Real Madrid itu nggak perlu bertahan lawan siapapun karena mm -hmm. mereka punya kekuatan selama ada Modric, Kroos, Benzema lawan siapapun nggak perlu bertahan. <laughs> Oke, okay, prediksi hasil leg pertama ini akan seri atau ada yang tadi Chelsea ya berarti? Ah oh, Chelsea, nggak Chelsea. Ya? Chelsea. gua, gua Tengar. bilang ini akan menjadi Iman, pertandingan Iman. kemungkinan besar Iman. membosankan ya, ya. karena oh, ya. masih ada leg kedua, dua-dua nggak dua, iya. dua -dua ambil Benar, risiko betul. hanya menempatkan dua tiga pemain di depan bola. Bisa aja ini match 0-0 atau 1-1. Gue juga kalau ngeliat dari beberapa tips-tips di website tuh emang kebanyakan ta prediksinya satu-satu sih. Iya, ta nah. tapi yang jelas sangat sedikit gol. Oke, okay, kalau itu dari Chelsea dan juga Real Madrid. Sedikit sebelum kita soal uh, turun ke sedikit ke Europa League untuk preview Barcelona. Uh, Bayern muncul menghadapi Villarreal, akan bisa itu. ada kejutan? Ben satu kaki lolos itu. <laughs> <laughs> Gimana kalau sedikit yang wira Real bisa kemarin ngejatuhin Juventus ya walaupun memang Juventus ya, ya Juventus bagus, <laughs> <de>. <laughs> A A bisa ada kejutan enggak menghadapi muncul yang memang ah, kalau kejutan Ngesipur memang, dulu kan kemarin lawan kejutan siapa? memang tipis sekali uh, ya Salzburg ya dia lag pertama kan ngasih, ya, ngasih ya. angin nah, dulu ya mungkin, mungkin ya <laughs> Lek ini, pertama. ini kan main di Villarreal yeah. yeah. mungkin Villarreal menang, oh, tapi yeah. gue berani jual semua harta gue <laughs> munceng yang lolos, ngerti <laughs> gak? M mungkin aja Villarreal yeah, menang bisa-bisa bisa aja dulu, kan, Ya yeah, right? yeah, 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 atau apa yeah, yeah, yeah. tapi yang lolos kita bicara <laughs> lolos yeah, satu yeah. triliun persen Munchen karena Munchen. ya Munchen dua tiga level di atas yeah, Villarreal iya ya okay paling paling Villarreal kan akan defense seperti apa yang dilakukan oleh MU kan ya, di Rp. final itu kan dia defense total segala macam counter attack ya siapa tahu muncul salah sedikit ya bikin gol tapi ya second leg ya habis habis ya, <laughs> ya, kemarin susah. dibantai tim, gila. tim kayak Benfica sama Villarreal layak, itu kan ber ada di itu dia. beruntung masuk ke perempat final ya. Ya, ya, itu karena itu. harusnya itu Juve tapi ya Juve tahu sendiri ya. <laughs> Juve nggak manjur soalnya taktikalnya di kalau di Eropa kalau di Serie A masih dapat tuh ya, dia ya, penalti penalti nama pelatihnya udah <laughs> <laughs> udah alergi <laughs> <laughs> Oke sedikit dari Europa League. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak dari sisi Frankfurtnya Bagaimana bisa menjegal Barcelona Tapi bagaimana sekarang nih kita lihat jadwal Europa League Ada Leipzig ketemu Atlanta Kemudian ada Frankfurt ketemu Barcelona Ada WSM yang kemarin bisa ngalahin e, Ibaratnya premannya Europa League ke Sevilla kemarin tumbang akan lawan Lyon Ini dia, hat lagi siapa sih gua? Nggak tahu yang... tuh yang yang ketiga itu siapa sih? Yang Slavia sih. ya? Yang, ah, <laughs> yang kali <laughs> gue gak tau yang ketiga apa sih benderanya kok Lu gue lupa dah kayak Chelsea kan oh Rangers bukan, bukan, bukan. Rangers sama yang merah apa merah putih tuh Slavia. Braga, Oh Braga yang kemarin baru okay. menang ya, oh, lawan, Braga. lawan apa kemarin, lawan Benfica baru menang kemarin. Bra Braga ini... Di Bandung? Bukan. <laughs> <laughs> Lo pasti pernah kan gua Braga Bandung. Enggak, Braga ini tim oh. yang di Portugal, eh selalu nomor empat <laughs> di, ya, ya, ya. di belakang ya, ya. Porto, ya, ya, ya. Pasti. Benfica, Pasti. Sporting selalu yang persis itu beragam. Ya, jadi emang levelnya segitu. Cuman tadi off air gue udah bahas sama Ricky. Uh, kalau Barca nggak uh, juara, Keterlaluan uh, terlaluan ya. Pecat aja semua itu. <laughs> Karena lawan-lawannya udah ya, yeah, semua. Ya mungkin ini. mungkin yang akan jadi silanya nggak tahu apa apa bagiannya seperti apa ya. Tapi silanya yang akan jadi bahaya bahaya mungkin Atalanta hmm, sebenarnya. Whatever bagiannya, nah, yeah. come Atalanta yeah. itu rank berapa rank enam bisa seri A? Tahun ya. Atalanta yeah. tahun ini ancur. Yeah, ya, artinya lah. dari pemain yang ada di situ, dari ya, tim yang yeah. ada di situ. Ya. Yeah, that, that's why kalau Barca nggak juara, udah Safi pecat, lapor ya, Laporta pecat semua. Aja kalau nggak juara. Ya itulah kalau kita ngomong dari bahasan Barcelona standar banget berarti isinya bagaimana safi, harmonis ruang ganti. Udahlah langsung aja kalau tadi kata Coach jelasin kalau Barca nggak juara pecah semua. <laughs> Mungkin bisa aja kalah ya, kan ya di leg bisa, pertama. Bisa, bisa. sama kayak Muncin di, di itu ya. leg kedua disapu bersih. Tapi sedikit kalau Dembele ini menurut coach. cedera? Iya tahun tahun depan menurut lo ini oh, dia, dia akan stay dia. atau akan dijual? Kalau dia smart dia stay. Karena lagi Ternyata dapat ya. nyata kesempatan G nama Shafi gini, gini, ya, gini. dari ada konflik ya. CV-nya Dembele itu nggak bagus, ya. bukan karena dia nggak bisa, cedera. karena dia cedera. Nah sekarang, Safi masuk, itu udah dirombak. Ya, termasuk staff yang Dokternya, yang disnya, ya, ini, ya, itu betul. semua dirombak. Ya. Nah kalau gue jadi Dembele, gue stay, mungkin lu take taken 5 tahun, 3 tahun aja. Hmm. Next year, gue buktikan gue tidak cedera lagi, ya. bermain bagus, lu masih bisa dijual kok. Ya, kalau ya. mungkin gak? gajinya nggak bisa naik ya, bahkan harus turun. Bel ya, Belum kalau dia bagus kan ya, pasti, pasti bisa naik. naik, naik. Nah, okay. sekarang kan dia minta 40. Betul. Nah, kalau seandainya ditawarin 20 dia mau, harusnya sih kalau gue jadi Dembele play smart, jangan lihat duit duit <laughs> ngerti gak? Duit itu akan datang sendiri kalau bermain bagus ya. dan dia itu bagus. Yang jadi masalah kan bukan dia nggak bisa main karena ya. terlalu banyak cedera. Ya. Tapi kalau aku sendiri Hah? kan tahu pasti banyak pemain-pemain di negeri mana negeri arta beranta di Asia gitu ya. Negeri Wakanda. Ya. Wakanda. <laughs> ya, ibaratnya kan kadang kesempatan gak datang dua kali untuk pemain-pemain yang mungkin sudah dalam usia matang ketika ada tawaran datang duit terlepas dia sekarang harus e, ibaratnya sekarang dia men, e, menjual. Performanya bersama tim yang lebih bagus, tapi belum belum ada jaminan untuk mendapatkan duit yang lebih banyak gitu kan. Ini kalau menurut coach realistis nggak Dembele pada akhirnya pin, mencari tawaran yang lebih baik dibandingkan bertahan di Barcelona yang mungkin harus potong gaji gitu atau nggak ya, naik dari gaji sekarang. Sebenarnya kan uh, kondisi itu pemain tidak putusnya sendiri pasti. Hmm dia akan ada bicara agent, sama agen dan manajer segala macam gitu ya. Mungkin saja kalau itu tidak menentangkan sebuah apa uang yang bagus buat yeah. dia ya, dia akan pergi gitu. Sering nemuin enggak kayak gitu di waktu zaman melatih? Oh, Saya sering sering sering. Ya. Sering. Ya, Karena istilahnya talk ya. ya, <laughs> Apalagi ya, apa apa? di sini. Ya, apalagi di sini kan gak begitu sejahtera sama <laughs> yeah, di luar gitu yeah, ya. Exactly. Ya kan. Buang di luar udah sejahtera aja masih ya, hitung-hitungan, <laughs> apalagi di, kan di sini. Iya kan ada ada peluang di luar uh, klub bagus, manajemen bagus, yeah, yeah. tapi uangnya enggak bagus. Nah, itu. Balik sini kan Manajemen jelek, ya, tapi ya, uang tapi bagus. bagus ya. Ya, pilih mana kan gitu. Tergantung <laughs> Rata -rata bagi, bagi banyak, banyak pilih uang bagus. Nah, betul. hitung hitungan karena kan tapi kan karirnya nggak panjang akhirnya. Ah iya ya, ya. ya itu kan antara milik like karir it, panjang it, atau uang panjang gitu Ya karena nah, kalau dia seandainya ke PSG, hmm. belum tentu juga atau contoh, Newcastle gitu ya. Iya, belum tentu juga. Ya contoh, contoh. dana rumah ya sekarang ya. Iya. <laughs> Se sementara di, Milan. Ya, di di barca dengan sistem yang dimiliki dia itu udah udah ya, oke okay. ya dia boleh lakukan skill dia boleh masuk dia keluar dia punya backup yang bagus Betul. dia punya pemain tengah yang bagus Gak semua beban ada di dia kalau dia seandainya pergi orang pasti tahu gajinya berapa gembar-gembar ya, dapat juta lagi. terus dia merasa gak nyaman ya, ya. ngerti nggak? ujung ujungnya kayak messi ya, ya. Kemarin di jalan kaki kalau kalah dihajar kiri kanan ya, ya. ngerti gak? Messi lebih bahagia main sama anak sama anjingnya ya eh, dibanding sama Messi kemarin gua iya, melihat. Messi itu gaji 40 iya kali dia minta 40 lebih gede dari Messi. Berarti <laughs> enggak masuk akal loh. Dia enggak enggak ya, masuk akal. Maka dari itu gua rasa agennya sadar gajinya diturunin. Itu dia kita lihat nanti Dembele akan lebih memilih uang atau lebih memilih karir panjang sama Barcelona. Thank you Coach Ricky yep. sudah hadir tadi juga Coach Yasin. Thank you juga jemaah yang udah nonton. Jangan lupa saksikan terus DPI di, di episode bulan Ramadan ini jam 9 malam. Sampai ketemu besok. Bye bye hari Jumat.